Oke, selamat siang ada di semua. Siapa? Kau saat ini di sana. Jadi permainannya. Kalau siapkan kertas masing-masing. Kita harus punya kertas. Kalau kamu punya minta, kita kamarnya harus punya. Oke, silahkan buat bujur sangkar yang isinya 9 seperti ini. Ayo, kotak ini seperti ini. Cepat ya. Udah. Kalau berkata aku bisa bilang. Cepat. Tugas adik-adik, ini kan ada 9 tangga, ada 9 kotak ya. Itu harus diisi bebas satu digit angka, tapi tidak boleh sama. Kan angkanya dari 1 sampai 9. Tolong adik-adik ngisi bebas, kotaknya di mana saja boleh bebas. Misalnya ini 9, ini 7, ini 5, ini berapa lagi? 6, ini 3, ini 2, ini 1, ini 4, ini ya belum ada lagi, 8. Nah, bebas, jangan nyontoh ini. Yang penting tidak boleh sama. Sudah? Bebas? Sekarang saya menghadap ke sana. Ini tolong diikuti instruksi saya ya. Tolong bebas hapus salah satunya di sini. Contoh yang dihapus yang 3. Nah, misalnya begini. Nah, berarti tidak dipakai nanti. Paham? Letaknya di mana saja juga bebas. Tadi sudah bebas isinya. Yang penting angkanya tidak boleh sama. Sekarang perintahnya semua sama. Masing-masing ini dijumlahkan ke bawah. Ini ke bawah dijumlahkan. Dijumlahkan kalau lebih dari 10 itu apanya seperti penjumlahan biasa. Satunya itu ke depannya. Itu ke depannya begitu. Paham? Nah, kalau ini kan enggak ada 10, berarti ini 8. Tapi yang disilang tidak usah dihitung. Nah, gitu. Yang disilang tidak boleh dihitung. Nah, ini misalnya ini 15. Kalau 15 itu sudah berapa? 5. Satunya itu ke depan. Nah, ini 1 tambah 10, ini berarti 20. Begitu. Penjumlahan gampang kan? Sudah semua? Nah, yang belakang ini belum, ini kakak-kakak ini. Ya. Sekarang saya tanya dari urut sebelah tadi. Tuhan, hasil penjumlahannya berapa? 1,29 Pak. Pelan-pelan. 1 2 1 2 1 2 2 2 9 9. Terus si siapa lagi? Rian. Berapa? 1 6. Terus si Doni? 832 ini? Iya. Oh. Si Yuki? 1553. Iya. Terus si siapa?
Suci. Dua. Delapan. Tiga. Jadi ada di semua. Saya berusaha dari sini mencoba. Diperhatikan. Ya. Mencoba menebak angka yang kalian silang. Saya berusaha menebak. Kira-kira bisa enggak? Kan itu tadi bebasnya kan. Kemudian disebabkan saya berusaha menebak angka yang kalian silang. Coba saya kan berpikir dulu. Si siapa Kohan itu angka 4 yang kalian silang ya? Betul ya? Tepuk tangan bro. Wah itu boleh, memang matematika begitu. Saya berusaha nampak cerian. Tak cas, berpikir dulu. Iya kan? Ini berkawan ini jangan coba-cobakan kayak tempat juga ini betul ya, tapi letaknya beda ya posisinya, saya tampil dari sini satu-satunya namanya pemain sulap itu begitu. Suci biar aku tebak kita Suci tadi yang mana ini ya? Berarti Suci suka mencontoh apa yang saya contohkan. Suka mencoret angka 3. Iya. Betul? Iya. Tepuk tangan ya. Ini tadi siapa ya? Kiki. Kalian di sana itu kelompok suka menghapus angka 4. Berarti matematikanya salah kan? Salah. Iya. Empat kan yang dihapus. Nah, berarti hitungannya salah. Hitungannya salah. Itu menghitungnya koreksi kan? Itu salah. Iya. Betul? Betul? Berapa hasilnya? 1, 4, 5. Kan salah matematiknya. 1, 4, 5, 3. Berarti ini jejernya ini yang disilang pasti nomor 6. Nah, salah lagi. Ah, ini matematikanya salah lagi. Kayak tadi kan betul. Penjumlahannya salah lagi. Ayo. Tengok. Dikoreksi, Sebenarnya ini cuma dikumpulkan apa? Ya, yang disilang gak bisa dihitung loh. Iya, mana coba di tes, tengok apa-apa ya. Matematika. Gak ada banyak. Ini angka berapa ini? 1. Oh, gak boleh angka 1. Jadi tadi kan kita gak boleh angka 1. Jadi semua caranya menentang asal dan mencari penyelesaian yang benar bisa ditebak mana yang dicok. Oke, terima kasih ya, terima kasih.